Ini teras belakang. Jadi ada kursi-kursi yang simple. Ini teras belakang dan sana ruang service room, guys. Nah, simpelnya seperti ini. Tamannya tinggal dirapiin lagi. Terlihat bagus. Aksen taman di atas rapi, guys. Mulai ke service room lewat dari samping. Ini ruang cuci, celupannya juga sudah terlindungi meskipun di luar. Kita akan masuk ke kamar mandi. Ya. Oke, nah, ini kamar mandi pembantu. Kang, saya minta video dulu. Tadi udah ngomong ibu. Oh, udah kasih tahu. Tadi ibu juga udah ngomong. Udah ngomong ya. Ini lagi meriang aku sih. Oh, wah. Meriang. Wah, istirahat dulu. Dan ini kam dapurnya sudah ada kitchen set lengkap. Yang lainnya lampunya. Nah, kita akan lihat kalau lightingnya dihidupkan. Nah, sangat rapi. Sudah ke atas? Belum. Nah, ini garasinya cukup untuk satu mobil plus motor. Oke, dan ini kamar mandi tamu. Loh, kamar motor sebentar, ada 5 menit kok. Mobil kiri, okay. Sudah kanannya, kok depannya kiri. Seperti ini kamar mandi tamunya. Terserah lah. Nih, keren. Shower. Penampakan kamar mandi bawah tanah juga sangat rapi sekali, guys. Ya, bisa jadi inspirasi kamar mandi Anda. Yang simpel di bawah tangga ini sangat masuk meskipun kecil, tapi sangat keren. Istirahat. Kita kan naik dulu. Ya. Ya udah semuanya. Tak kira ya orang yang kemarin, itu orang dobos kali itu. Oh. Bukan. Oke, okay. Ini akan naik. Kalau dia mau udah lihat kan. Kalau ini enggak perlu lihat, mau bayar. Nah, gitu. Oke, okay. Ini jadi sama ruang santai keluarga. Di atas ada void sedikit. Aksennya seperti ini. Nah, seperti ini, guys, kalau cantiknya. Nah, ini bisa ruang santai buat keluarga. Dan kita akan masuk ke kamar utama sepertinya. Oh, ini ada satu yang belakang ya. Ini kamar anak. Kita akan kamar anak dulu. Ini kamar anak, ada view-nya. Juga langsung gunung. Aksennya bisa kita lihat. Nah, kecentul kelihatan. Ya, guys. Dan ini ada lemari besar. Udah nempel. Seperti itu. Nah. Ini spring bednya. Nah. Lemarinya kita bisa lihat. Wow, aksennya. Kaca. Dan baru ini tertutup. Oh, yes. Kita akan coba lagi. Nah, ini untuk drop ceilingnya samping. Nah, like that. Cukup bagus, rapi. Kayunya juga berkualitas. Spring bednya juga. AC-nya juga masih bagus. Oke, kita akan masuk ke kamar satu lagi. Nah, seperti biasa ada lampu, korden, sama rata. Bagus, ada drop ceiling juga dan ada aksen juga di sana. AC juga masih ada. Lemarinya ini copotan, ya, ini bisa disesuaikan. Nah, di sini ada teras depan untuk kalian kita bisa tongkrong-tongkrong. Oke, guys. Nah, ini kelihatan view-nya sekali. Oh,
the best view. Nah, di situ ada teras juga dak, yang tadi nanti kita akan lihat. Nah, ini view-nya di sana ada Gunung Pangrango, itu Gunung Pancar, dan di sana ada Gunung Salak. Oke, guys. Cuman karena siang jadi nggak kelihatan karena ada kabut awannya. Seperti ini, guys. Itu kamarnya, dan kita akan lihat masuk ke lagi ke kamar utama yang ada di belakang, kamar utamanya. Wow, kalau ini full. Jadi kamarnya full. Ruang kamar utama. Nah, selain full juga sudah drop ceiling, dan pasti ada colokan ada lampunya ya, untuk lampu samping. Ini lampu sampingnya. Nah, colokannya ternyata di sini. Oh ya. Jadi untuk menyikapinya. Nah, ada sisi kanan dan sisi kiri lampunya, agar untuk lampu malam biar enggak mencolok di mata. Oke. Seperti itu, guys. Dan ada lemari, lemarinya full ini. Bisa lihat. Full 1 sampai ke atas dan atas juga. Enak. Seperti biasa. Oh. Jadi inspirasi buat Bapak Ibu. Nah, satu lagi. Jadi ada 3 ini. NX. Nah, ini yang besar. Ya, ini yang tarikan. Seperti biasa, lampu juga otomatis menyala. Jadi sudah ada auto lighting di sini. Jadi langsung terang. Nah, di situ ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke kamar mandi utama. Seperti apa kita lihat aksennya. AC juga sudah ada ya, Panasonic. Nah, untuk kamar mandi utama ini sangat rapi sekali. Ada kloset duduk, juga shower untuk mandi. Wow, keren. Ini kita hidupin lampunya dulu. Oke, guys, terus gelap. Oke, ini lampunya, satunya lagi kita lihat. Oke, okay, guys. Jadi kalau menambahkan dari sisi lightingnya seperti ini, tetap menggunakan aksen lampu kuning yang ada petak di sini. Ini kreasi batu alam dan keramik yang simple, tapi sangat minimalis sekali, romantis. Ada pencahayaan di sana, jadi juga di sana. Ini yang benar-benar bagus. Nah, ini semuanya dinding full lantai, full showernya cukup buat mandi dan tempat sapu, sangat diperhatikan sekali. Oke, guys. Oke. Kita akan masuk ke kamar mandi atas yang ada di luar. Nah, lihat. Nah, seperti biasa lampu di belakang dipikirkan. Saya jadi tertarik dengan desain-desain kamar mandinya karena memang sangat rapi sekali dan sangat diperhitungkan. Nah, di sini ada untuk kita cuci muka, ada kloset duduk, ada shower juga sama, aksen sama, hampir sama. Jadi ada batu alam, ada wallpaper juga, ada sisi sebagian itu keramik. Nah, ini selain memangkas, tapi nggak terlalu terlihat ya, memangkas
ya ya, keramik lumayan ada beberapa meter, tapi tetap batu alam lumayan. Aksen batu alam ya. Untuk tempat sabun. Oke, guys. Nah, jadi sisi atasnya yang di luar kamar itu seperti ini. Ini ke arah tangga. Guys, dan lampu-lampunya sangat keren. Supaya pencahayaannya sangat tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, jadi sangat diperhitungkan pas. Nah, saya apalagi wordingnya kalau dibuka. Nah, ini ruangnya. Kita akan masuk ke ruang santai di teras atas. Nah, seperti ini bisa buat barbekyuan, buat santai atau buat macam-macam aktivitas. Lampu semuanya sangat diperhitungkan, bahkan di taman belakang juga. Dan kita lihat view-nya hampir 180 derajat nih. Oke, okay, guys. Dan view-nya sangat keren, ciamik. Dan memang sangat recommended untuk lokasinya juga. Jadi penunjangnya adalah view, lokasi, juga cluster dan desainnya. Nah, desainnya memang sangat unik sekali. Nah, kita lihat ini untuk bagian atasnya. Oke. Okay. Cukup review kali ini Hajar Rumah Indonesia. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk review rumah-rumah selanjutnya agar kita lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi.